Jawaban berkelas Egy Maulana Fikri usai diremehkan oleh pelatih Filipina Norman Fegidero. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U23 akan melakoni pertandingan lanjutan Grup A cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021 menghadapi Filipina. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Viet Tri Vietnam pada hari Jumat 13 Mei 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertarungan ini merupakan pertarungan hidup mati bagi timnas Indonesia untuk memperbesar langkah menuju babak semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021. Anehnya, jelang pertandingan ini akan digelar, pelatih Filipina Norman Fegidero sesumbar kepada timnas Indonesia. Norman Fegidero mengatakan bahwa timnas Filipina akan buat kejutan kepada timnas Indonesia U23. Berdasarkan pernyataan dari pelatih Filipina Norman Fegidero ini, Egy Maulana Fikri pun memberikan komentar yang mengejutkan jelang menghadapi Filipina. Pemain timnas Indonesia U23 Egy Maulana Fikri bertekad menghindari kesalahan demi bisa kalahkan Filipina di laga ketiga babak penyisihan Grup A SEA Games 2021 pada hari Jumat 13 Mei 2022 mendatang. Kami fokus ke tim sendiri, bagaimana agar dapat bermain sebaik mungkin dan mengalahkan Filipina. Kami harus bermain lebih fokus, jangan mengulangi kesalahan dan konsentrasi, kata Egy Maulana Fikri dikutip dari laman resmi PSSI. Bagaimana menurut kalian?